Sejumlah anggota DPRD di Kabupaten Blora, Jawa Tengah merasa tersinggung dan marah-marah saat diperiksa kesehatannya. Usai pulang dari kunjungan kerja ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, anggota Dewan mempertanyakan surat tugas dan meminta tes dilakukan di rumah sakit. Salah satu anggota DPRD Blora langsung mempertanyakan surat tugas dari petugas Dinas Kesehatan yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan. Petugas DPRD enggan diperiksa di Terminal Padangan dan meminta pemeriksaan dilakukan di RSUD Cepu Blora. Namun setelah petugas Dinas Kesehatan bergeser ke RSUD Cepu Blora, para anggota DPRD yang baru saja melakukan kunjungan kerja ke Lombok, Nusa Tenggara Barat itu tidak datang. Pakai aturan, kita pakai undang-undang, atau undang-undangnya. Kita di dalam kita tugas dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan TKW kita. Mana suratnya? Itu ojo mau ujak itu buat tangan ini kita. Enggak ada surat tugasnya. Ayo di rumah sakit sana. Cepat, semuanya rumah sakit. Kerja tolong. Hei, ini lah katanya. Tolong bupati ini sesuai periksa. Berat dulu cari emosi. Kan anu dianggap bahwa rakyat dari anu dari luar kota diperiksa. Iya. Lah kan agar beli aja ganti bis luar kota gitu. Mulai kemarin bis kota. Pernah Pora. Iya. Saya pengawas loh. Iya. Lah bupati Lampet dari Senen, bupati Pak. Dari anu dari Jogja sana bujur kok periksa ada. Dedeng. Kamu di tingkat bupati. Wakil bupati anu karo anak punya dari Jakarta kok periksa ada. Lelah yo gue ini rumahnya mana? Mau periksa ada. Ada tani musi. Perintahnya di rumah sakit.